Bismillahirrahmanirrahim. Ada kuli harpin kutiba uyuk tabu abadal abidin ada radahirin. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala nafana Allah bihi wa bi'ulami piddarain amin. Wal khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. In lam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini aw ghaslur rijlaini wa yajibu ghaslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Wal khamisu, bermula yang kelima, rukun wudu yang kelima, ghaslur rijlaini, rokatnya hati-hati, ghaslur rijlaini ialah membasuh dua kaki, ma'al ka'baini beserta dua mata kaki, ma'al ka'baini beserta dua mata kaki, dibasuh kaki sampai dua mata kaki, jangan kurang. In lam yakunil mutawaddi'u, jikalau tidaklah orang yang berwudu, in lam yakunil mutawaddi'u, jika tidaklah orang yang berwudu, labisan ialah memakai, labisan ialah memakai lil khuffaini, dua khuf, dua khuf. Dabit di atas khuf itu sepatu Arab yang dibikin dari kulit. Jadi wajib dia membasuh dua kakinya sampai ke mata kaki jika dia tidak menggunakan khuf. Jika dia tidak menggunakan khuf, maka wajib membasuh kaki. Ingat, jika tidak menggunakan khuf. Fa in kana, maka jika adalah dia, dia mutawaddi kembalinya. Fa in kana, maka jika adalah mutawaddi, dia mutawaddi kembalinya. Labisahuma, istimfa'il nasab, labisahuma ialah menggunakan, memakai dua khuf. Huma kembali kepada khufa ini. Labisahuma ialah memakai dua khuf, wajaba, maka wajib. Wajaba, maka wajib alaihi atasnya. Wajaba, maka wajib alaihi atasnya, mashul khuffaini, oleh menyapu dua khuf. Mashul khuffaini, menyapu dua khuf, au ghaslur rijlaini, atau membasuh dua kaki. Au ghaslur rijlaini, atau membasuh dua kaki. Nah, kalau memakai khuf, nah kan nanti ada syarat-syaratnya. Makai khuf, kalau kita sedang memakai khuf, berwudunya boleh tidak membasuh kaki, tapi menyapu khuf saja. Tangan dibasahi, khufnya disapu. Digosok dengan banyu aja, disapu khufnya. Tidak dibasuh kalau menggunakan khuf, nanti ada syarat-syaratnya. Au ghaslur rijlaini, atau membasuh dua kaki. Boleh membasuh dua kaki, berarti dipacul khufnya. Dipacul bahasa kita lain, pacul bahasa Jawa. Pacul bahasa Jawa kalena mitah pikirnya dipacul. Nah, habis nak kaki long kaki-kakinya dipacul. Dilepas. Ya lah. Pas. Nah, wajib menyapu khuf atau membasuh khuf. Membasuh dua kaki. Wajibu ghaslu ma, dan wajib membasuh sesuatu. Wajibu dan wajib ghaslu, oleh membasuh ma sesuatu. Alaihima, yang ada di atas dua kaki. Hima kembalinya kepada rijlain.
alaihima yang ada di atas dua kaki. Min sya'rin, daripada bulu. Wasil'atin, butir. Kutil, butir. Wa asbu'in za'idatin, dan jari labihan. Kama sabako, sebagaimana telah lalu olehnya. Kama sabako, sebagaimana telah lalu olehnya. Fil yadaini, pada membasuh dua tangan. Nah, apapun yang ada di batis wajib dibasuh. Bulunya, butirnya, kaki jadi apa, jarinya labihan. Pokoknya apa ada yang di batis tumbuh wajib dibasuh. Sampai ke mata kaki. Wasadisu, dan bermula yang keenam. Wasadisu, dan bermula yang keenam. At-tartibu, ialah tertib. At-tartibu, tertib. Fil wudu'i, pada wudu. Fil wudu'i, pada wudu. Tertib fil wudu'i, pada wudu. Alama ay alal wajhi, atas cara. Alal wajhi, atas cara. Alladhi, yang adalah dia cara. Alladhi, yang adalah dia cara. Zakarnahu, yang telah menyebutkan kami akan alladhi. Yang telah menyebutkan kami akan alladhi. Fi addil furudi, pada menyebutkan rukun-rukun wudu. Fi addil furudi, pada menyebutkan rukun-rukun wudu. Tartib, niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Sesuai itu urutannya. Tidak boleh diputar-putar. Itu tartib namanya. Tartib namanya. Tidak boleh batis dahulu, kaki dahulu, baru muka, tidak boleh. Itu tidak tertib namanya. Tertib itu sesuai susunan yang telah kami sebutkan. Falau nasya, maka jikalau lupa oleh seseorang. Falau nasya, dan jikalau lupa oleh seseorang. At-tartiba, akan tertib. At-tartiba, akan tertib. Lam yakfi, niscaya tidak cukup oleh wudu. Lam yakfi, niscaya tidak cukup oleh wudu. Kalau tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Cuci muka, sapu kepala, baru basuh tangan. Tidak sah wudunya. Harus sesuai tertibnya. Walau ghasala, dan jikalau membasuh seseorang. Walau ghasala, jikalau membasuh seseorang. Arba'ata a'dha'ihi, akan empat anggotanya. Akan empat anggotanya. Apa itu empat anggota? Wajah, tangan, kepala, kaki. Kedua rambut, kedua kepala. Wajah, tangan, kepala, kaki. Apabila dia membasuh sekaligus, dab'atan wahidatan, sekaligus. Dibasuhnya biimbai, dab'atan wahidatan, sekaligus. Biiznihi, dengan izinnya. Biiznihi, dengan izinnya. Irtafa'a, niscaya terangkat. Irtafa'a, niscaya terangkat. Hadas wajhihi faqat, oleh hadas wajahnya saja. Hadas wajhihi faqat, oleh hadas wajahnya saja. Dibasuh sekaligus
empat anggota ini, maka berarti yang sah cuman wajahnya saja. Tangan, kepala, dan kaki belum. Belum sah. Tapi andai kata dia menyelam dalam air, masuk dalam air, dakum dalam banyu, menyelam sungai Mentayas itu. Limahan itu berniat, aku berwudu. Timbul, selesai wudunya. Beres. Jadi kalau mau gampang kayak itu, asal jangan bersalam di kolam. Nah itu orang. Yalah, jalan di kolam. Yalah, awak bau. Seminggu kada mandi, pecabur dalam kolam. Yalah, harok bau kolam. Yalah. Alahan pada bau naga lagi. Mabuk kawan mandi setelahnya. Ya kan? Baju juga jangan diculup dalam kolam. Yalah. Adalah yang mencelup baju dalam kolam. Tidak boleh. Curup-curup. Tetek. Kemudian wa sunanuhu ail wudu'i ilahir wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka fawtal arifin. Nawir wa sayyir wa nabiyyina Muhammadin wa jalan amdika karim. Rabbana adana fi dina sana fi rahalata sana ki la tabana. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa sallam salam. Subhanahu rabbika rabbil istidim. Siman salam wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahum bihamdika. Shadala ilahi lantastafiruka.